Anak-anak sekarang tolong siapkan kertas tisu makan yang sudah kamu punya. Ini ada 2 lembar, tetapi biarkan tetap dilipat jadi 1. Kita akan melipat serbet makan, ya. Sekarang lipatlah buat lipatan miring. Kalau kertasnya ini masih kok tidak lurus, tidak apa-apa karena ini tisu, tisu makan, ya. Buat lagi lipat miring, jadi 2 kali, ya. Sekarang dibuka. Sebelah kanan, kanannya Bu Kris. Bu Kris bawa ke atas. Pas tengah. Begitu juga sebelah kiri. Nah, sudah jadi. Sekarang, yang atas itu yang bisa dibuka-buka. Sedangkan yang bawah ini, kita akan lipat ke atas. Ini yang bisa dibuka ini di atas. Yang bawah kita lipat ke atas, jangan sampai atas. Kita sisakan pas tengah. Setelah itu kita tekuk lagi ke bawah. Jadi seperti ini. Ya. Setelah itu kita balik. Kita balik. Kita lipat lurus, jangan sampai ke tengah ya. Yang sebelah kiri juga kita lipat ke kanan. Nah, nanti ada sisa kertas kita masukkan. Kalau tidak bisa karena kita pakai kertas tisu, jadi kita lem saja. Nah, beri lem sedikit. Nah, terus kita balik lagi sekarang. Yang ini, yang sebelah kanan kita buka ke kanan, yang sebelah kiri kita buka ke kiri. Nah, tisu makan kita sudah jadi. Bisa berdiri begini. Tetapi karena kita mau tempel, maka nanti yang sebelah sini kita beri lem satu sedikit-sedikit saja, kemudian kita tempel di kertasnya sehingga menjadi seperti ini. Kalau sudah, silahkan piring, garpu, sendok, gelas, dan pisau di warna yang bagus. Bisa anak-anak? Silahkan dikerjakan.